Cirrus Margono adalah pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika. Pemain keturunan Indonesia-Amerika ini kabarnya akan segera menjadi warga negara Indonesia. Namun begitu, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini tidak mendapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk masuk dalam skuad timnas yang akan bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober ini. Nampaknya timnas Indonesia masih percaya dengan kualitas kiper lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo.